Alright, so last word at all. Sebelum itu aku mau minta maaf dulu nih, aku bakal ngomong agak mix between Indonesia and English because I'm not real at the world of the language itself. But let me define you about what is actually gaslighting. Okay, tadi udah ada gini sounding kayak beberapa orang udah pernah ngerasain gaslighting, and maybe several of you guys never know about gaslighting at all. Well, I bring this lighter. Apa sih ini lighter? So, ketika aku buka lighter ini, kalian bisa simply kayak setiap orang di community kalian itu pasti aja ada yang flicker. Just simply kayak flick like this. Dan kalian punya pilihan untuk ke turn off or just like becoming bahan bakar untuk tetap nyalain koran ini. Okay, I will close this. And actually, this is how about the gaslighting all about. Aku akan... Okay, this is what is the gaslighting crime. The first thing first is I am Ibu Lamboya Pramesti Putri. So, gaslighting. Aku akan cerita sedikit karena ini tuh sebenarnya banyak terjadi di relationship. Jadi, dulu aku punya mantan. Mantannya itu selalu memaksa aku untuk menjadi seseorang yang dia pengenin. Whenever, aku bukan orang itu. Nah, pas awal-awal nih, aku tuh kayak yang okay, aku mau sama dia, okay, aku bakalan follow dia the way that I want to, biar aku tuh gak lupa sama dia. Dan dia tuh sangat-sangat baik sama aku sampai aku attach banget sama dia. And ternyata aku terjebak ke dalam idealization things. Lalu aku jadian nih sama dia nih. Itu kan masa-masa PDKT ya dan tadi. Nah, aku jadian sama dia. Terus udah gitu aku kayak in love lose with him. Dan di situ aku mulai merasa aku capek diatur-atur. Capek banget nih. Nah, ternyata itu aku udah masuk ke tahap yang kedua. Kalau kalian lihat ada yang namanya devaluation, di mana kita udah mulai tired, and that's what I feel that time. Terus aku lanjut lagi kayak kita mulai sering ada konflik, kita mulai sering ada berantem dan sebagainya, dan itu ada di fase discarding. Tapi gila, kamu udah ngomong kayak gini, gaslighting itu artinya sebenarnya apa? Okay, gaslighting itu sebetulnya bukan dari kata-kata gas and lighting. No, gaslighting itself is actually Kanada film yang berjudul Gaslight di tahun 1938, dan ini adalah salah satu cuplikannya. Nah, di film ini ada satu pasangan yang sudah menikah dan si cowoknya ini selalu pengen nge-stealing barang. Nah, barangnya tersebut adalah perhiasan. Selain cara dia stealing barang bagaimana? Dia dengan melakukan gaslight yang sekarang disebut gaslight. Dia bilang ke caranya, oh kamu punya mental health, kamu punya mental problem in your mental health, and that's what it actually about the gaslighting. Dan dari situ ternyata banyak banget orang di dunia ini yang merasa hal yang sama. So that's why gaslighting itu sekarang ada dan menjadi satu istilah yang dipakai banyak psikolog. Okay, ini ada video tentang kayak gaslighting itu sebenarnya itu kayak gimana. So, kita lihat sendiri kalau misalkan dia adalah bebek. Tapi, dia bilang, no, I'm not a dog. But you are the dog. No, I'm not a dog. Itu sama aja sih kayak aku bilang. Sebenarnya aku tuh terlahir sebagai Ibu Pramesti Putri. Cuman, aku pengennya jadi Travis Scott. Okay, thank you for the support. Well, we'll jump into this. What is actually gaslighting itu bakalan kayak gimana awalnya? Ini agak sedikit scientific, semoga kalian gak bosan. So this is the step. Nah, ada beberapa magic word yang mungkin kalian pernah lontarkan ke teman-teman kalian. Yaitu kayak, aku lagi cerita nih, ih sumpah deh aku capek banget hari ini. Terus temen aku jawab, kamu tuh baik gitu doang, capek. Itu adalah gaslighting. Nah, kenapa kita bisa bilang kayak itu gaslighting? Sebetulnya ini agak scientific, oke? Okay? Nah, kita punya satu brain. Di dalam brain itu ada yang namanya rational brain dan ada yang namanya irrational brain.
The operational brain itu adalah otak otak tradisional kita, which is itu yang dievolusikan dari zaman dahulu kala. Nah, the irrational brain itu ada yang namanya limbic system. Ketika limbic system kita hijack dengan kata-kata yang menyakiti hati kita dan kita jadi lost our sanity, itu adalah bagaimana gaslighting itu terjadi kepada diri kalian. So horrific. Dan ini salah satu hal kenapa gaslighting itu ada di dunia. Well, orang-orang yang gaslight, lucunya, and the fun fact is, they are very highly intelligent secara emosional. Mereka bisa kasih tentang signaling kepada orang tersebut. Mereka kasih signaling kayak, oh gue gak suka sama lo, gue harus biasa kali. That simple. Dan mereka bisa simple kayak yang gue kasih signal. Nah ini bagaimana cara dia kasih signal. Jadi yang paling pertama, contoh aku misalkan ada temanku di depan sini dan dia sedang tertawa dan aku melihat dia, aku juga ikut tertawa. Itu simpelnya tentang emotional signaling. Namun berbeda ketika ada di gaslighting. Karena kalau di gaslighting itu sendiri adalah bagaimana kita menggunakan yang namanya virtual cortex. Virtual cortex itu bukan hanya di mata, tapi ada saraf di sebelah mata, di belakangnya maksudnya, yang membentuk yang namanya alternate pathway. By the way, ini yang sebelah kanan aku, itu adalah mata orang normal, dan yang sebelah kiri adalah blind people. This is how gaslighting bisa terjadi kepada siapa aja, dan tak selagi mereka masih memiliki emotional signal. Okay. Aku mau lanjut ke gimana sih kita biar gak usah kena gaslight sama orang lain. Langsung aja. Jadi, ada beberapa kompetensi yang harus kalian punya. Of course, we have to know about self-awareness. Tapi yang paling banget penting kalau kalian lagi lakuin gaslighting atau lagi merasa kalian di gaslight adalah social awareness. Apa yang sebenarnya kalian lagi alamin? Kalian harus sadar dulu kalau kalian di gaslight. Kalau enggak, kalian enggak akan punya solving problemnya. Harus ada answer-an. Oh, dia lagi nge-gaslight aku, oke. Setelah kita tahu apa yang kita lakuin, maksudnya apa yang mereka lakuin terhadap kita, dan kita langsung lanjut ke relationship management. Apa itu relationship management? Itu lebih kayak ke, kita tuh mau lanjutin relationship sama dia atau enggak? Atau kita mau stop aja sampai sini dan kita kabur. Sesimpel itu. Nah, itu how the how kita bisa solving the problem. Kita harus tentuin dulu. Yang pertama kita harus sadar. Yang kedua adalah relationship-nya. Kita mau lanjutin atau enggak. Dan yang ketiga kita lanjut ke respon natural manusia. Whether kita bakalan fight, kita bakal flight atau freeze. Kalau fight gimana ya gila? Oke, kalau fight itu berarti kita langsung nanggepin lagi. Istilahnya api dibales sama api. Tapi kalau flight, ya udah kita tinggal left out dari room dan udah nggak usah ngomong apa, kita left out aja. Kalau freeze apa? Nah, lucunya, kalau flight itu sering dilakuin oleh alpha, tapi kalau flight itu sering banget dilakuin sama orang-orang yang omega, dia lebih submissive. Nah, yang ketiga adalah freeze. Kita lebih kayak okay, we cool it down. Kita lebih baik diam. Be charismatic. And that's how mereka banyak pelaku itu, dan mereka lebih kayak ke, ada filosofer namanya stoicism, dan mereka banyak pelaku itu. Jadi lebih baik kayak saya di gaslight dan saya lebih baik dia. Udah gitu baru saya setelah tenang baru saya kembali ke dia. Nah, that's simple sebenarnya. Tapi karena kalian ke gaslight, hijack, kalau kalian gak nyadar, ya terus akan ke hijack, dan ujung-ujungnya ya bakal lose your relationship. That simple. And this is how the gaslighting will be present. Istilahnya kayak gimana cara kita untuk menghindari gaslighting. Be an alpha wolf. It's funny, but yes. Ketika kalian di gaslight sama orang, that simple, kalian bisa menjadi alpha. Jadi bukan kebalas orang itu, tapi lebih kayak use your power and also your control. Karena gaslighting itu dilakukan oleh orang-orang yang punya power dan juga punya control dalam satu itu. Dan bagaimanapun, kita secara berpikirnya adalah bagaimana cara shut down orang itu.
So, in here, deciding into some kind of way is also important. Kenapa? Karena banyak banget orang di dunia ini yang dia itu keras kepala, udah tahu dia salah, tapi dia nggak mau ngaku dia salah. Untuk kebaikan tersebut, cara paling efektif dan optimal untuk dilakuin adalah dengan cara, this is actually how you can have to be wise to use your gaslighting method. So you have to be gaslight that person actually. And that's all from me about the gaslighting flicker. And I am Angela Bayu Pramesti Putri. Feel free to connect with me on the LinkedIn. And thank you for your very nice attention.